kita akan menghadirkan beberapa materi acara yang sudah kita siapkan, diantaranya adalah pembacaan puisi oleh seorang pembaca puisi yang cukup handal, Kakanda Heroi. Ada nanti stand up komedi, kemudian ada tari dari apa? Dari Cahaya Budo, kemudian juga ada monolog dari pelaku seni yang berbasis di kampus. Terus ada juga solo song, dan tidak tinggal yang selalu mendampingi kita dengan setia, memberikan supportnya dengan para seniman-seniman jalanan yang tergabung di dalam KPJ Sakato. Untuk lagu pertama, kita minta kepada KPJ membawakan lagu Rumah Kita. Semua itu milik kita. Memang semua itu milik kita sendiri. Hanya alam-alam pagar rumah kita, tanpa melati. Hanya bunga baku tumbuh di halaman, namun semua itu milik kita. Memang semua itu milik kita. Yo!
semua itu milik kita. Memang semua itu milik kita. Haruskah kita beranjak ke kota yang penuh dengan tanya? Oke, semua yuk. Lebih baik di sini. Baik, selanjutnya kita sambut solo song oleh Aisyah dengan lagu Hilang Baganti Buruan Patuka. Untuk Aisyah, kita persilakan dan aplaus untuk Aisyah.
bagaimana mungkin kita akan membiarkan generasi seperti Aisyah tidak mempunyai tempat untuk menampilkan dan mengekspresikan kebolehannya sebagai seorang penyanyi. Kehinaan yang paling hina bagi sebuah bangsa adalah ketiga bangsa itu tidak lagi memberikan tempat atau ruang bagi peradaban dan kebudayaan. Semoga hal ini tidak terjadi pada negeri kita. Selamat datang kepada Bapak Aprimas yang selalu, hampir selalu ya, hadir menemani kita. Selamat malam juga kepada para tamu yang baru datang untuk melengkapi kegiatan materi acara kita malam ini. Kita akan menampilkan generasi penerus dari kehidupan berkesenian dan berkebudayaan di Sumatera Barat ini. Mereka adalah anak-anak yang akan menampilkan sebuah tarian yang berasal dari Sanggar Cahayu Bundo. Tepuk tangan untuk Sanggar Cahayu Bundo. Thank you.
seperti yang saya katakan tadi, perjuangan ini juga sudah mulai merambah ke kampus-kampus, ke tengah-tengah masyarakat, bahkan ke seluruh lini kehidupan. Malam ini akan kita coba hadirkan para pelaku seni yang kantong-kantong yang berada di kampus-kampus. Salah satunya adalah Studio Merah Fakultas Hukum. Malam ini komunitas Studio Merah akan mencoba menampilkan monolog yang akan dibawakan oleh Anggel dengan judul Perempuan Tak Bertuah, yang disutradarai oleh Tika, dibantu oleh Nasha, penata bunyi Lulu, Damar, dan Restu. Dan kesemuanya adalah mereka-mereka yang masih duduk di bangku kuliah. Inilah monolog Perempuan Tak Bertuah. Di sebuah ruangan duduk seorang wanita yang penuh dengan pertanyaan-pertanyaan di kepalanya. Kenapa? Mengapa? Apa? Pertanyaan itu selalu saja berputar di kepalanya. Kisah ini, kisah seorang wanita yang telah didorong oleh rasa putus asa ke pojok paling kelam. Mereka semua
memanggil saya seorang pembunuh. Wanita gila tidak tahu malu. Tapi tunggu dulu sebentar. Sebelum kalian semua menilai saya, dengarkan dulu cerita saya. Dengarkan saya baik-baik. Apa? Agar kalian semua tidak seperti mereka. Ibu telah tiada semenjak saya dilahirkan. Sayalah yang telah merenggut kekasihnya itu. Dan yang memulai kesengsaraan di dalam hidupnya.
Peringatan Hari Ibu katanya. Tentu beruntung sekali mereka yang masih memiliki ibu. Sementara saya ini. Apakah mereka tidak pernah memikirkan saya, bahkan hanya untuk satu detik pun? Ingat saya waktu itu, ibu guru berkata, Ayah datang untuk Juni.
Tapi saat itu yang ia dapatkan bukan ayahnya yang tersenyum, bukan ayahnya yang bahagia, tapi ayahnya yang penuh dengan sumpah serapah, ayahnya yang penuh caci makian, apa kau bilang? Jangan minta yang aneh-aneh. Kau itu pembodoh. Andai saja kau tidak ada di dunia ini, mungkin istriku masih ada bersamaku. Tapi
tampar pada kalian. Kalian semua tidak perlu kasihan. Saya ini tidak suka dikasihani. Lihat saya sekarang. Lihat saya baik-baik. Dengan setelan seperti ini, mungkin kalian pikir saya adalah pengusaha. Tidak. Atau kalian pikir saya ini adalah seorang manajer atau kantor besar yang terletak di kota sana? Tidak! Kalian semua salah! Ini adalah tempat saya bersembunyi. Saya ini tidak suka diremehkan. Saya tidak suka ada satu orang pun memandang remeh ke arah saya. Hari lalu, ada seseorang pria brengsek bajingan mencoba menggoda saya. Saya. Saya tidak suka. Tapi untuk saja. Untung saja saya membawa ini. Dia adalah teman saya.
siap. Pria brengsek bajingan itu. Sudahlah. Ayah tidak suka. Saya keluarkan ini. Kau tiba-tiba saja. Generasi Z memang luar biasa dan itu perlu kita support. Berhubung ada Om Sekri Budiman itu mungkin bisa memoles lebih menggigit lagi. Ya katanya bisa, silakan kalau adik-adik mau lebih menjadi penyanyi profesional. Selanjutnya kita akan tampilkan dari Mika Zuki juga. Itu musik akustik. Kepada Mika Zuki kami persilakan. Tinggalkan waktu dia sayang diri dedaiku. Lama itu hari babila
sampai hati memainkan denai. Lalu temanmu kadengai bau. Hati sampai hati memainkan denai. Sesuatu yang di luar dugaan saya. Tiap hari ketemu, saya nggak tahu dia bisa nyanyi. Ternyata penggawanya Mikazuki ini luar biasa. Ada permintaan khusus ini dari diary. Katanya minta Dr. Adria C. Tamsin untuk baca puisi. Oke,
inilah Dr. Andrea C. Tamsin. Hus-hus, diamlah. Kasihani mereka. Mereka sekedar penyair. Hus-hus, maafkan aku. Aku bukan penyair sekedar. Aku depan-depan yang memburu, membebaskan kata, memanggilmu. Pot, 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 pot. Kalau pot, tamo pot, biar pot, semua pot mencari pot. Pot! Hei, kau dengar mantraku. Kau dengar kucing memanggilmu. Izu kali izu mata kasa ba ita satali tutu lita ba paliko ara kabu suku sika suka nga seku suka nga seku suka nga seku suka nga seku suka nga apa nama kalian bebas jadilah Tuhan semaumu. Nyanyian negeri jajahan. Gunung mati, berkabut mati, berpapa tuan, oi, berlupa diri. Bukit mati, berlembah mati, dipenggal tuan, oi, tak peduli. Sungai mati, berlaut mati, di tubat tuan, oi, mabuk menari. Pulau mati, berimba mati, di opral tuan, oi, setiap hari. Minyak mati, berkilang mati, di suling tuan, oi, dolar sekali. Tanah mati, berladang mati, di kopling tuan, oi, sesuka hati. Negeri yang mati, siapa tuan, oi, di negeri sendiri. Tuan gunung bingung sendiri, tuan bukit sakit sendiri, tuan sungai sangsai sendiri, tuan pulau meracau sendiri, tuan minyak terenyah sendiri, tuan tanah resah sendiri, tuan negeri ngeri sendiri, tuan siapa di negeri sendiri? Ah, tuan mati di negeri sendiri. Mati tuan, mati sendiri. Tinggal puan, tinggal sendiri. Oh puan kabut, apa nak dibalut? Oh puan lembah, apa nak digubah? Oh puan laut, apa nak dipagut? Oh puan rimba, apa nak dikata? Oh puan kilang, apa nak dikarang? Oh puan ladang, apa tak disayang? Oh puan jajahan, siapa nak memerdekakan? Oh, merdeka anak, merdeka benar. Dengarlah, dengar. Wahai tuan, bukanlah apa. Wahai puan, bukanlah penggal. Wahai tuan, bukanlah tuba. Wahai puan, bukanlah opral. Wahai tuan, bukanlah suling. Wahai puan, bukanlah kapling. Wahai tuan, janganlah lupa. Wahai puan, jangan tak peduli. Wahai tuan, jangan kuasa sendiri. Wahai puan, jangan dolar sekali. Agar kita benar-benar merdeka. Merdeka nak, merdeka benar. Dengarlah, dengar tuan-tuan, oh puan-puan. Cinta benar cinta, biar nyeri tak terperi. Meneru ke surga di bumi ini, tak mati-mati.
Puisi ketiga. Doa para penguasa sepanjang masa. Aman. Itu tiga puisi yang harus dibayar. Sangat luar biasa dan masih energik seperti biasa, Dai. Dan saya yakin semuanya masih punya energi yang luar biasa untuk meneruskan perjuangan ini sampai pada akhirnya nanti kita mendapatkan sebuah solusi yang betul-betul memberikan peluang kepada kita sebagai seniman, sebagai kreator, sebagai budayawan untuk kembali menikmati ranah yang penuh dengan cinta kasih. Baik, dengan segala hormat, kita minta kepada senior kita Dabran yang baru saja mendapatkan anugerah dari Balai Bahasa. Silakan Dabran. Catatan si Padang ke-18. Sudah lama mengering seragam sekolah yang kuyup hujan di muara Banda Bakali. Tiap kali angin menggayut, kenangan yang hanyut kembali tersangkut dan menjejali cakrawala. Berlaga di batas air asin dan tawar, entah siapa yang akan lebih dulu direguk sejarah, kau atau aku, atau gempa dan tsunami itu. Rumah bersalin bertambah dan buku kematian tetap terbuka. Pertanyaan baik menyimpan sejumlah pertanyaan lain. Itulah jawaban yang kau perlukan, umam umat sambil memarut kelapa. Aku seolah mengerti, menyusuri para umbia dan pulang dengan udang dan lokan. Aku tak lagi menemukan bau nipah, pantaiku meragam sampah. Petang telah menyeberang dan padangku senja. Ombak purui, siapa yang tak menangisi Nilonali? Ditulis 2016. Satu lagi ya, catatan yang tak ingin diselesaikan. Kecemasan sudah mengair mata katamu. Pandanglah seputih mata sungai siang, muara senja, pantai malam, dan samudra dini hari. Semua masih mondar-mandir antara panas matahari, uap embun,
awan, gabak dan gerimis. Kau masih mungkin berlarian dalam hujan. Anakku anakmu menghitung hutang, tambahnya menderet ukur. Jumlahnya terus membesar tiap kali hitung diulang. Kau dan aku dalam daftar hitam, dan semua piutang sudah diputihkan. Raja penerimaan tak terbaca. Mana cermin tipu daya? Negeriku, negerimu, jadi fakta dan fiksi sekaligus. Dikutip atas nama imajinasi, diprediksi karena mulutnya konsumen menganga. Laut tak asin lagi di sini, kata seseorang yang mengaku pengamat. Petani kita malas, sawah ladang mengeras, dan beras terbatas. Seseorang yang tak jelas entah siapa menjelaskan. Anak-anak, anakku, anakmu, belajar menggumam. Pasar bebas, pasar bebas. Keindahan adalah pengantin kebiruan. Harapan dianggap ancaman. Di bukit dan lembah, angin dan cakrawala menyusun gabah. Masih maukah anakku, anakmu berlarian dalam hujan? 2016. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penampilan suhu saya, seperti saya katakan tadi, Dabram adalah orang yang memperkenalkan kepada saya pada dekade 88 bagaimana untuk bermain teater waktu itu. Demikianlah rangkaian acara kita malam hari ini. Terima kasih kepada seluruh pendukung.